Kasus yang tadi setelah ditelusuri ternyata di mana ya, di PCH DPST powernya itu kehilangan inputnya. Jadi di sini saya jumper enable input display on-nya, saya gabung ke power DPST-nya, saya gabungkan. Itu di sini ya. Ini saya gabungkan. Untuk seperti ini sebaiknya jangan ditiru, karena ini saya gunakan karena konsumennya minta biaya minim atau biaya yang rendah. Sementara kalau mau bagus itu baiknya untuk CEO-nya harus diganti. Jadi alatnya normal semua. Karena ini CEO-nya bermasalah dari enable on-nya itu tidak mengeluarkan tegangan, jadi kita jumper. Ini kita jumper. Setelah hidup ternyata untuk power display-nya itu enggak hidup. Jadi kita gabungkan aja shortcut-nya tadi, power BL on-nya, enable-nya kita gabungkan 3 volt-nya dan dia akan nyala. Untuk lanjutannya kita jelaskan di diagram skemanya untuk laptopnya, nanti kita jelaskan secara detail, secara fisiknya ya. Nanti kita ada video lagi kita jelaskan kenapa ini seperti ini, kita jelaskan nanti di video selanjutnya di pembahasan materi skema. Oke, itu ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.